السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dan menjelaskan tingkat keimanan paling sempurna seorang hamba adalah ketika dia meninggalkan dosa-dosa besar seperti perbuatan keji, mabuk-mabukan, berzina dan lain-lain. Itu adalah perbuatan dosa besar. Ketika, kata beliau, orang, seorang hamba meninggalkan hal tersebut, dosa tersebut, maka dia otomatis akan mendapatkan iman yang luar biasa. Tentu kalau dia tidak melakukan perbuatan buruk tersebut atau dosa besar tersebut, pasti dia tidak akan melakukan dosa-dosa kecil yang lain. Maka dari itu, tumbuhlah keimanan seseorang dalam hatinya. Jamaah Jum'ah azaniyallahu wa iyyakum. Adapun cara ketiga agar kita bisa menghidupkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keimanan yang sempurna ditambah dengan akhlak yang baik, ketika poin-poin ini berkumpul dalam diri seorang hamba, maka pastinya dia akan menjaga, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang buruk, pasti. Tapi kita lihat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hari ini, kita lihat zaman sekarang ini, entah orang dewasa, orang tua, remaja, bahkan anak kecil pun akhlaknya kurang bagus. Dengan berbicara kotor, berbicara yang tidak bagus. Mengapa demikian? Mengapa bisa demikian? Itu mungkin karena pendidikannya, kemudian keimanannya, atau tarbiyah dari keluarga kurang, begitu kurang. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa seandainya kita bisa memperbaiki generasi kita dari sekarang agar bisa meneruskan generasi kita di berikutnya. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, adapun cara terakhir yang bisa menghidupkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlak, adalah dengan sihatul aqli, yaitu dengan sehatnya akal pikiran kita. Dengan akal pikiran kita ini bisa membentengi kita dari berbuat-berbuat yang buruk. Dengan akal kita pula, kita bisa memikirkan ketika kita mau berbuat, pasti dipikirkan dulu ini kira-kira baik atau tidak untuk saya, untuk setelah saya. Semuanya dipikirkan olehnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah, "Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan akal kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, agar ketakwaan kalian bisa bertambah setiap harinya, kalian harus berpikir, "Qul la yastawil khabith wat thayyib." Katakanlah wahai Muhammad, "La yastawil khabith wat thayyib." Tidaklah sama hal yang buruk dengan yang baik. Berbeda. "Walau a'jabaka kasratul khabith." Meskipun yang buruk itu terkadang sangat menarik hati kita. Contoh seperti yang tadi saya sampaikan, berkata buruklah, jangan jauh-jauh, dari anak-anak kita yang masih kecil SD. Berkata-kata buruk seperti itu
atau bukan anak-anak, remaja, bahkan dewasa berkata buruk, kita juga pasti sudah mendengar hal-hal yang buruk seperti itu, dan itu merasa sekali kita tidak enak, tidak senang mendengarnya. Akan tetapi bagi mereka yang sudah biasa melakukan atau berbuat atau berbicara seperti itu, seakan-akan mereka itu, saya sudah biasa seperti ini, bahkan dalam dirinya saya lebih senang seperti ini. Bahkan contoh lagi, ada seorang perempuan yang dia itu tidak memakai hijab, kerudung, agar bisa dilihat oleh halayak ramah, oh dia anggun, dia cantik, dia mempesona, dan lain-lain. Bagi dia kasratul khabis, bagi dia lebih menarik hatinya, oh ini enak sekali buat saya, baik sekali buat saya. Fattaqullaha ya ulil albab, lagi-lagi Allah sampaikan, bertakwalah orang-orang yang punya pikiran. La'allakum ta'qilun, agar kamu benar-benar sungguh-sungguh memikirkan hal itu. Itu tidak baik, itu buruk, jangan dilakukan. Jamaah Jumat, azani Allah wa iyyakum, kalau kita memang ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua poin-poin yang tadi kita harus lakukan itu agar ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin bagus. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah ketika kita banyak beribadah seperti yang tadi, ibadah salat saja atau puasa, itu harus ada ilmunya. Jangan cuma ikut-ikutan saja. Salat duha, salat tahajud, salat sunnah yang lainnya, dia sering lakukan itu. Akan tetapi tidak tahu seperti apa fadilah-fadilahnya. Akan tetapi cara, tata caranya tidak tahu seperti apa. Itu harus diperdalam lagi dengan ilmu. Orang suka pengajian atau sering hadir di Maulid Nabi. Maulid Nabi, dia rajin, senang sekali, baca Qur'annya enggak lancar dan tidak mau. Apakah itu umat Nabi? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, entah kita sudah dewasa atau sudah tua, tidak ada lagi waktu untuk belajar, bukan seperti itu. Dari lahir sampai kita hendak meninggal, kita dituntut untuk belajar. Jadi tidak mengenal batas waktu untuk belajar. Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam sebuah hadis, dzakarar rajula, ada seseorang, yutilus safar, yang dia itu berjalan di safar, memperpanjang. Dalam perjalanan panjang dia, ash'atha aghbara, kelihatan mukanya itu kusut, kotor, pokoknya tidak enak dipandang. Yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat dua tangannya dan berdoa, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa guddiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Dia kenyang, semuanya dengan hal yang haram, semuanya dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kalau seperti itu mungkin enggak orang yang seperti ini diijabah doanya? Tidak. Kenapa? Semua, meskipun dia ibadahnya rajin, salatnya rajin, puasanya rajin dan lain-lain, kalau dia melakukan hal yang haram, memakan hal yang haram tanpa ilmu, intinya tanpa ilmu, maka semuanya tidak bernilai, tidak bernilai semua ibadah dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu
kita dari sekarang agar senantiasa ketika kita ingin ketakwaan kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama introspeksi diri kita, seperti apa hati kita, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berlaku sopan dan baik terhadap sesama kita, agar hati kita benar-benar terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang khatib juga kita ingin bersama-sama tentunya agar generasi-generasi kita berikutnya bisa menjadi generasi yang rabbani, generasi penghafal Al-Qur'an, generasi yang tidak cuma suka hura-hura tapi dia juga suka mengaji dan pengajian. Maka dari itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita ini dengan beberapa poin yang tadi, semoga bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi semuanya. Aqulu ma sami'tum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.